Salam sejahtera dan selamat datang ke Tudo My Channel. Sila subscribe dan like pada channel ini. Hari ini kita akan bincang latihan buku teks matematik KSSM tingkatan 5, iaitu latih kendiri 1.2b pada muka surat 23 sehingga 24. Okey, mari kita mula. Soalan 1. Jadual berikut menunjukkan nilai-nilai bagi dua pemboleh ubah, X dan Y. A. Tentukan sama ada Y berubah secara songsang dengan X. Jika ya, tuliskan hubungan dalam bentuk ubahan. Soalan minta kita tentukan sama ada Y berubah secara songsang dengan X. Ini bermaksud, jika Y berubah secara songsang dengan X, maka hasil darabnya, XY, akan menghasilkan pemalar. Oleh itu, kita bina jadual seperti di bawah, di mana baris yang ketiga ini adalah hasil darab nilai X dengan Y. Perhatikan bahawa untuk baris ketiga, nilai tersebut bukan pemalar. Maksudnya hasil darab XY bukan pemalar. Oleh itu, kita katakan Y tidak berubah secara songsang dengan X. B. Tentukan sama ada Y berubah secara songsang dengan X kuasa 2. Jika ya, tuliskan hubungan dalam bentuk ubahan. Kita tahu bahawa jika Y berubah secara songsang dengan X kuasa 2, maka hasil darab pemboleh ubah tersebut, iaitu X kuasa 2 Y, akan sama dengan nilai pemalar. Jadi kita lihat jadual di bawah. Baris ketiga ini adalah hasil darab pemboleh ubah X kuasa 2 dengan pemboleh ubah Y. Perhatikan nilai-nilainya, semuanya adalah 3.6, iaitu satu pemalar. Ini bermaksud Y berubah secara songsang dengan X kuasa 2. Ini merupakan tata tanda hubungan ubahannya. Soalan 2. Jadual di bawah menunjukkan nilai arus I, ampere, A yang mengalir melalui litar dengan nilai rintangannya R, ohm. Dengan melukis graf I melawan 1 per R menggunakan skala yang sesuai, tentukan sama ada I berubah secara songsang dengan R. Untuk ini, kita kena bina satu jadual baru, di mana kita kena bina satu baris untuk 1 per R. Jadi baris ini menunjukkan nilai di mana 1 dibahagi dengan R. Seterusnya, kita tentukan skala yang sesuai. Di sini, pada paksi 1 per R, iaitu paksi mengufuk, skala yang kita guna adalah 1 cm mewakili sifar perpuluhan sifar 1 se-ohm. Manakala pada paksi mencancang, iaitu paksi I, 1 cm adalah mewakili 2 ampere. Seterusnya, kita plotkan 5 koordinat titik tersebut berdasarkan nilai dalam jadual. Akhir sekali, kita sambungkan ke 5-5 titik itu menggunakan garis lurus. Perhatikan bahawa graf I melawan 1 per R tersebut menunjukkan satu garis lurus yang bermula daripada asalan. Maka kita boleh buat kesimpulan bahawa I berubah secara songsang dengan R. Soalan 3. Diberi bahawa G sama dengan sifar perpuluhan 15 apabila H sama dengan 8. Ungkapkan G dalam sebutan H jika A. G berubah secara songsang dengan H. Ini adalah tata tanda hubungan ubahan untuk G berubah secara songsang dengan H. Seterusnya kita tuliskan bentuk persamaannya. Kemudian kita ganti masuk nilai G dengan H yang diberikan. Kita bawa 8 ke 9 menjadi hasil darab, maka jawapan bagi K adalah 1.2. Kemudian kita gantikan nilai K ini ke dalam persamaan di atas tadi, akan membentuk persamaan baru ini, iaitu G sama dengan 1.2 per H. Soalan B. G berubah secara songsang dengan H kuasa 2. Ini adalah tata tanda hubungan ubahannya. Kita tuliskan dalam bentuk persamaan. Ini adalah nilai yang diberikan dalam soalan tadi. Kita gantikan ke dalam rumus di atas tadi. Bawa 8 kuasa 2 ke sebelah menjadi hasil darab. K akan sama dengan 9.6. Seterusnya, kita gantikan nilai K ke dalam persamaan di atas tadi. Akan membentuk persamaan ini, iaitu G sama dengan 9.6 per H kuasa 2. Soalan C. G berubah secara songsang dengan punca kuasa 3 H. Ini adalah bentuk hubungan ubahan tersebut. Kita tuliskan dalam bentuk persamaan. Gantikan nilai-nilai G dan H yang diberikan dalam soalan. Seterusnya, kita pindahkan penyebut ini ke sebelah menjadi hasil darab. Maka nilai K adalah sifar perpuluhan 3. Nilai K ini kita ganti ke dalam persamaan di atas tadi, akan membentuk persamaan baru ini, iaitu G sama dengan sifar perpuluhan 3 per punca kuasa 3 H.
Soalan 4. Diberi y sama dengan sifar pukulan 5 apabila x sama dengan 16. Hitung nilai y apabila x sama dengan sifar pukulan sifar 4 jika soalan A, y berubah secara songsang dengan x. Kita tukarkan bentuk hubungan ubahan tersebut dalam bentuk persamaan. Gantikan nilai x dan y yang diberikan dalam soalan. Pindahkan 16 ke sebelah menjadi hasil darab. Oleh itu, nilai k akan sama dengan 8. Nilai k sama dengan 8 ini diganti masuk ke dalam persamaan di atas tadi akan membentuk persamaan y sama dengan 8 per x. Seterusnya kita boleh jawab soalan berikutnya, yaitu apabila x sama dengan sifar pukulan sifar 4, kita ganti ke dalam persamaan baharu yang kita dapat tadi, maka akan dapat bahagian ini dan y adalah sama dengan 200. Soalan sebegini boleh diselesaikan dengan kaedah kedua, yaitu konsep perkadaran. Ini adalah pasangan nilai xy pertama yang diberikan dalam soalan. Ini adalah pasangan nilai xy kedua yang diberikan. Kita tahu bahawa y berubah secara songsang dengan x. Maksudnya, hasil darab x dan y akan menghasilkan pemalal. Dengan itu, kita boleh dapat persamaan ini. Kita ganti masuk nilai-nilai yang sepadan, kemudian pindahkan sifar pukulan sifar 4 ke sebelah menjadi hasil bahagi, jadi nilai y adalah sama dengan 200. B. Y berubah secara songsang dengan x kuasa 3. Bentuk persamaannya adalah ini, y sama dengan k per x kuasa 3. Kita ganti masukkan nilai xy yang diberikan dalam soalan, pindahkan 16 kuasa 3 ke sebelah menjadi hasil darab, k adalah sama dengan 2048. Nilai k ini kita ganti ke dalam persamaan di atas tadi, akan dapat persamaan baru y sama dengan 2048 per x kuasa 3. Soalan minta kita cari apakah nilai y apabila x sama dengan sifar pukulan sifar 4. Jadi kita gantikan nilai x sama dengan sifar pukulan sifar 4 ke dalam persamaan baru tadi, akan dapat bahagian ini dan nilai y adalah 32 juta. Soalan B ini juga boleh diselesaikan dengan konsep perkadaran seperti dalam soalan A tadi. C. Y berubah secara songsang dengan X kuasa 1/2. Ini adalah bentuk persamaannya. Kita ganti masuk nilai XY yang diberikan dalam soalan. Kemudian pindahkan 16 kuasa 1/2 ke sebelah menjadi hasil darab. K adalah sama dengan 2. Nilai K sama dengan 2 ini diganti masuk ke dalam persamaan di atas. Akan membentuk persamaan baru Y sama dengan 2 per X kuasa 1/2. Seterusnya, kita gantikan nilai x kedua yang diberikan dalam soalan ke dalam persamaan baharu ini. Oleh itu, nilai y adalah sama dengan 10. Soalan C ini juga boleh diselesaikan dengan kaedah kedua konsep perkadaran seperti yang diterangkan dalam soalan A. D. Y berubah secara songsang dengan punca kuasa 3x. Ini adalah bentuk persamaannya. Ini adalah nilai xy yang diberikan dalam soalan. Kita ganti ke dalam persamaan di atas tadi. Kemudian pindahkan penyebut ini ke sebelah menjadi hasil darab. K adalah sama dengan 1.26. Nilai k ini kita ganti ke dalam persamaan di atas tadi. Akan membentuk persamaan baharu y sama dengan 1.26 per punca kuasa 3x. Kemudian kita gantikan nilai x kedua yang diberikan dalam soalan, sifar pukulan sifar 4 ke dalam persamaan baharu tadi. Nilai y yang kita dapat adalah 3.684. Soalan D ini juga boleh diselesaikan dengan konsep perkadaran. Soalan 5. Hitung nilai s dan nilai t bagi setiap hubungan berikut. Soalan A. Y berubah secara songsang dengan x. Sebenarnya soalan ini adalah sama seperti soalan 4, cuma nilai-nilainya diberikan dalam bentuk jadual. Langkah pertama, seperti biasa, kita tuliskan hubungan ubahannya. Y berubah secara songsang dengan X. Ini adalah bentuk persamaannya. Kita ganti masuk pasangan nilai XY yang diberikan dalam jadual, yaitu lajur pertama. Pindahkan 3 ke sebelah menjadi hasil darab, k akan sama dengan 6. Kita gantikan nilai k ini ke dalam persamaan di atas tadi, akan membentuk persamaan y sama dengan 6 per x. Persamaan baru ini akan digunakan untuk menyelesaikan soalan berikutnya,
yaitu kita rujuk nilai dalam lajur yang kedua. Apabila X sama dengan S, Y sama dengan 1.5. Kita ganti ke dalam persamaan baharu yang kita dapat tadi. Akan dapat bahagian ini. Pindah S ke sebelah kiri dan 1.5 ke sebelah kanan. Akan dapat bahagian ini. Maka S adalah sama dengan 4. Dengan langkah yang sama, kita rujuk nilai dalam jadual untuk lajur yang ketiga. Apabila X sama dengan 5, Y sama dengan T. Nilai-nilai ini diganti ke dalam persamaan baharu tadi. Oleh itu, kita akan dapat T sama dengan 1.2. Sekarang mari kita cuba selesaikan soalan ini menggunakan kaedah konsep perkadaran. Di sini kita akan pilih pasangan nilai dalam lajur pertama iaitu 3 dengan 2. Kemudian pasangan nilai dalam lajur yang kedua S dan 1.5. Masing-masing dilabel sebagai X1, Y1, X2, Y2. Kita tahu bahawa hubungan ini adalah Y berubah secara songsang dengan X. Maksudnya, hasil darab X dengan Y akan menghasilkan pemalar. Itu sebab kita dapat persamaan ini. Kita ganti masuk nilai-nilai yang sepadan, kemudian pindahkan 1.5 ke sebelah menjadi hasil bahagi. Maka X akan sama dengan 4. Untuk mencari nilai T, iaitu pasangan nilai pada lajur yang ketiga, kita akan pilih nilai pada lajur pertama, iaitu X1, 3, Y1, 2. Kemudian X2 adalah 5, Y2 adalah T. Diganti ke dalam rumus yang sama tadi, pindahkan 5 ke sebelah menjadi hasil bahagi, oleh itu T akan sama dengan 1.2. B. Y berubah secara songsang dengan punca kuasa 2X. Ini adalah bentuk hubungan ubahannya dan ini adalah bentuk persamaannya. Pertama sekali, kita cari pasangan XY yang mempunyai nilai, iaitu pasangan nilai pada lajur pertama dalam jadual. Kita ganti ke dalam persamaan di atas tadi, akan dapat bahagian ini. Pindahkan penyebut ke sebelah menjadi hasil darab. Oleh itu, K akan sama dengan 12. Nilai K ini diganti masuk ke dalam persamaan di atas tadi, akan membentuk persamaan Y sama dengan 12 per punca kuasa 2X. Seterusnya, kita boleh mencari nilai S, iaitu apabila X sama dengan S, Y sama dengan 2.4 diganti ke dalam persamaan baharu tadi. Seterusnya, kita pindahkan punca kuasa 2S ke sebelah, 2.4 ke sebelah bawah ini, akan membentuk bahagian ini dan jawapannya adalah 5. Kemudian kita kuasa 2-kan kedua-dua belah ini, oleh itu S akan sama dengan 25. Seterusnya, kita nak cari nilai T, iaitu pasangan nilai ketiga, pasangan nilai dalam lajur ketiga dalam jadual. Apabila X sama dengan 0.4, Y sama dengan T. Diganti masuk ke dalam persamaan ini, oleh itu nilai T adalah sama dengan 60. Sekarang kita cuba selesaikan soalan ini dengan konsep perkadaran. Pasangan nilai pertama yang kita pilih adalah X1 sama dengan 9/4, Y1 sama dengan 8. Pasangan nilai yang kedua adalah yang kita nak cari nilai S-nya, iaitu X2 adalah S, Y2 adalah 2.4. Hubungan tadi adalah Y berubah secara songsang dengan punca kuasa 2X. Maksudnya, hasil darab punca kuasa 2X dengan Y akan menghasilkan pemalar. Ini akan menghasilkan rumus ini. Kita ganti masuk nilai-nilai yang sepadan, kemudian kita pindahkan 2.4 ke sebelah menjadi hasil bahagi, akan dapat bahagian ini. Punca kuasa 2S akan sama dengan 5, kita kuasa 2-kan kedua-dua belah, maka S akan sama dengan 25. Seterusnya, untuk mencari nilai T, kita masih menggunakan pasangan nilai dalam lajur pertama, iaitu X1 9/4, Y1 8. Manakala pasangan yang kedua, X2 adalah 0.4, Y2 adalah T. Nilai-nilai ini diganti masuk ke dalam rumus yang sama tadi. Kita pindahkan bahagian ini ke sebelah menjadi hasil bahagi. Maka kita akan dapat nilai T sama dengan 60. Soalan 6. Sebuah syarikat mencetak sejumlah buku setiap hari. Jadual di bawah menunjukkan bilangan buah mesin M yang beroperasi dan masa yang diperlukan T untuk mencetak buku-buku tersebut. Diberi T berubah secara songsang dengan M. Soalan A, ungkapkan T dalam sebutan M. Ini bermaksud soalan kita nak kita carikan bentuk persamaannya. Ini merupakan hubungan ubahan yang diberikan dalam soalan T berubah secara songsang dengan M. Kita tuliskan bentuk persamaannya.
Pasangan nilai yang kita gunakan di sini adalah apabila T sama dengan 10, M sama dengan 6. Kita ganti masuk ke dalam persamaan tadi. Kemudian kita pindahkan 6 ke sebelah menjadi hasil darab. Oleh itu, K adalah sama dengan 60. Nilai 60 ini diganti masuk ke dalam rumus di atas tadi akan membentuk persamaan T sama dengan 60 per M. B. Tentukan nilai P dan nilai Q. Kita rujuk nilai pada lajur ke-2 dalam jadual. Maka apabila M sama dengan 8, T adalah sama dengan P. Kita gantikan ini ke dalam persamaan baharu yang kita dapat di A. Maka nilai P adalah sama dengan 7.5. Seterusnya, kita gantikan nilai pada lajur ke-3 dalam jadual iaitu M sama dengan Q, T sama dengan 4 ke dalam persamaan yang sama. Seterusnya, kita pindahkan Q ke sebelah, 4 ke sebelah bawah ini akan dapat bahagian ini dan Q adalah sama dengan 15. Konsep perkadaran juga boleh digunakan untuk menyelesaikan soalan ini. Pasangan pertama yang kita gunakan di sini adalah M1 adalah 6, T1 adalah 10. Pasangan kedua adalah M2 adalah 8, T2 adalah P. Hubungan tadi adalah T berubah secara songsang dengan M. Maksudnya, hasil darab T dengan M akan menghasilkan pemalar. Ini adalah cara kita mendapatkan persamaan ini. Seterusnya, kita ganti masukkan nilai-nilai yang sepadan, pindahkan 8 ke sebelah menjadi hasil bahagi dan P adalah sama dengan 7.5. Seterusnya, kita cari nilai Q. Ini adalah pasangan nilai pertama yang kita pilih. Pasangan nilai yang kedua adalah nilai dalam lajur ketiga di dalam jadual. Kita gantikan ke dalam rumus yang sama tadi, pindahkan 4 ke sebelah menjadi hasil bahagi, oleh itu Q adalah sama dengan 15. Soalan 7. Tempoh ayunan T bagi suatu bandul lingkas berubah secara songsang dengan punca kuasa 2 pecutan graviti G. Dalam satu eksperimen, tempoh ayunan ialah 1.01 saat apabila pecutan graviti sebanyak 9.85 meter sesaat. Ungkapkan T dalam sebutan G. Ini adalah bentuk hubungan ubahannya. Kita tuliskan bentuk persamaannya. Diberi bahawa T akan sama dengan 1.01 apabila G sama dengan 9.85. Kita gantikan dua nilai ini ke dalam persamaan tadi, maka akan dapat bahagian ini. Pindahkan bahagian penyebut ke sebelah menjadi hasil darab. Maka nilai K akan sama dengan 3.17. Nilai K ini kita ganti balik ke dalam persamaan tadi, akan membentuk persamaan baharu iaitu T sama dengan 3.17 per punca kuasa 2 G. Baiklah, perbincangan kita pada hari ini tamat di sini. Sekian, terima kasih.